أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسول الله. اللهم تعالى علينا والتوازق علينا من رسالي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولو أقدت من لساني يقول قولي أكما بك. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Bertabi Salam Alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang semulia-mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan segala alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah, sekian. Marilah kita meninggalkan kedawaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, meyakinan dengan dan ikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segalanya. Mudah-mudahan kita mencari insan yang beriman serta berdakwah di dunia dan juga di akhirat kelak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sebenangi kita sama-sama sebenar penonton TV Muhammad 1212. Salam sejuk ayah pengguru segala hari. Mari kita jemberangkan kepada Allah SWT di dunia dakwakan kepadamu. Di salam sejuk ayah pengguru segala hari. Mudah-mudahan di segala urusannya dan dirahmati Allah SWT. Salam senyum ayam, salam Malaysia Madani dan salam bahagia. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai TV Berdakwah Islam. Terajangan program Tazkirah Jumaat Live tadi dibawakan khas untuk anda oleh Solcom TG. Percuma internet berkhidmatan Solcom TG, kita internet tambah hanya internet pas dan selama 50 GB dalam media sosial di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter, dan juga di video pas selama 50 GB untuk tambahan ganda. Baik, panggilan hotspot dia berganda, kita selama hotspot selama 50 GB. Lari sesawan di www.selcomtg.com.my untuk maklumat lanjut. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ucapan juga sahabat penonton kita dalam masuk TV dan keluangan media sosial kita, anda boleh sidang bersiaran langsung di TV Muhammad dan juga di bersiaran langsung di YouTube TV Muhammad dan juga di semua platform media sosial di Instagram, Drag, TikTok dan TV Muhammad HD serta berita perkembangan terkini antapi dikabarkan. Baik, sama-sama gunakan dengan keluangan ya platform digital. Dalam silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe kita untuk manfaat dan sambil juga untuk menyampai mesej dakwah kita. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita sama-sama kata-kata kebetulannya di bulan diberkah, di bulan hariat, di bulan keimanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmat Allah SWT, mari kita sama-sama silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama, kita sama-sama kita memadukan bacaan kita kepada Allah SWT, kita kunyahkan dan harian. Baik, pada malam ini sampaikan dan bertajuk Al-Jazi dua kali masa syahadat. Baik, kata-kata kebulan, mari kita fokuskan ya, jangan salah faham. Kita maksudnya ni kata-kata di bacaan kita dalam sepenuhnya. Baik, kata-kata difokuskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahawa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
isi hadis tersebut mengingatkan kita kepada istilah yang kita kenal dengan sebutan rukun Islam yang berjumlah lima, iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, dan yang terakhir berhaji ke Baitullah. Kita seorang Muslim ditanya manakah di antara kelima rukun Islam tersebut yang dirasakan paling berat untuk dilaksanakan, maka jawapannya pasti akan beragam. Ragam, ada sebagian kaum Muslimin yang berpendapat bahawa ibadah solat adalah yang terberat untuk ditunaikan di antara rukun Islam. Yang lainnya, mereka beralasan kerana melaksanakan ibadah solat haruslah dilakukan rutin setiap hari, bahkan tidak hanya sehari sekali akan tetapi lima kali dalam sehari. Seandainya kewajipan untuk solat hanyalah dua kali dalam setahun, iaitu solat Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha, maka tentulah hal tersebut tidak dirasakan berat oleh mereka. Alasan mereka tersebut dituruskan oleh Allah. Baik, diluruskan oleh Allah SWT yang bermaksud dalam bahasa Arab ya, wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratu illa ala qashin allazina ya'zununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Maksudnya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan menerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kerat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Dan iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui tahun mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Baik, sedang penonton rahmat di Allah SWT, mari kita untuk terangkan sekiranya anda, kita sama-sama demi menyebarkan untuk kepadanya untuk kita semua. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe bagi kita di selama 20 tahun di sini untuk sebanyakan rancangan yang terbaik terhadap bersiaran kuliah ilmu kita, bersiaran kuliah tazkirah Jumaat. Baik, kata-kata kebetulan ayat ini atas menjelaskan bahawa solat tidaklah terasa berat orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Allah menerangkan bahawa orang yang khusyuk adalah orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa kelak mereka akan menghadap kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawab segala perbuatannya. Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh menghujam di dalam hati, dan keimanan inilah yang menjadikan ringan dalam mendirikan solat. Baik, sebagian kaum Muslimin yang lain berpendapat bahawa haji adalah yang terberat untuk ditunaikan di antara rukun Islam. Yang lainnya, mereka beralasan bahawa untuk dapat menunaikan ibadah haji diperlukan banyak modal
Di antaranya, wang yang cukup banyak, badan yang sihat serta waktu luang yang cukup panjang. Namun kenyataannya, banyak kaum muslimin yang telah memenuhi modal-modal tersebut akan tetapi tidak juga bersegera untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Mereka beralasan bahawa mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhaji. Hal ini dikerana bahawa bekal terpenting bagi ibadah haji bukanlah modal-modal tersebut, akan tetapi bekal dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Latin. Baik, pada ayat 197, Al-Hajju Ashharum Ma'lumat Faman Farrada Fihi Nar Ajafila Rafasa Wala Fusuqa Wala Jidala Fil Hajj Wa Ma Ta'alu Mil Qairi Yalam Humgah Wa tazawatu fa inna kairaj sati sadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Ia bermaksudnya, maksud untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaipan, minta sedekah dan berdakwahlah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya. Surah Al-Baqarah ayat 197. Sidang penonton rahmati Allah SWT, baik silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe dan tekan butang like di sini untuk dapatkan pahala kita semua. Kita sama-sama kunyahkan kita kepada Allah SWT. Baik, mari kita yang lain, kita 22 pertontonan di sini untuk dapatkan yang sama. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, tuan-tuan yang hadir, sekian. Baik, pada ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahawa bekal utama ibadah haji adalah dakwah orang yang berdakwah, lebih menyiapkan dirinya untuk bisa berangkat haji dibandingkan dengan seorang yang memiliki modal keuangan kesehatan dan waktu luang. Itulah sebabnya mengapa tafsir tunggu memberangkatkan ibadah haji semakin panjang hingga sekitar 16 tahun dikerana kan banyak dari kaum muslimin yang merasa terpanggil untuk berangkat haji kemudian mendaftar dan melakukan persiapan agar bisa berangkat haji. Baik, fokuskan dakwah merupakan buah dari keimanan dalam diri seseorang, sehingga lagi-lagi keimanlah yang menentukan berat dan ringannya melaksanakan ibadah haji. Demikian
demikian pula dengan rukun Islam yang lainnya, iaitu zakat dan puasa, bahawa yang membuat seseorang ringan untuk mengeluarkan zakat dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah keberadaan iman dalam dirinya, bahkan ketika Allah menurunkan perintah berpuasa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, maka yang dijeru oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Baik, pada ayat 183 dalam bahasa Arab dan bahasa Latin, baik kata-kata kebetulan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu berdakwah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik. Pada sepotong hadis ini daripada Kulay Al-Ash'ari dari Abu Ad-Darda, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima perkara yang apabila dikerjakan oleh seseorang dengan keimanan, maka dia akan masuk syurga. Barang siapa yang menjaga solat lima waktu, berserta wuduknya, rukuknya, sujudnya dan waktu-waktunya, melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Haji ke Baitullah jika mampu menunaikan zakat dengan kesadaran jiwa serta menunaikan amanat. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama untuk fokus, untuk belajar-belajar, kita sama-sama untuk amalkan, untuk ibadah kita kepada Allah SWT. Baik, Rasulullah SAW, hal ini dikerana hanyalah orang yang mempunyai iman, yang merasa ringan dan tidak terbebani dalam menjalankan puasa Ramadan. Jika iman adalah hal yang akan menjadikan melaksanaan semua amal ibadah menjadi ringan, maka apakah yang menyebabkan seseorang memiliki keimanan yang kuat? Jawapannya adalah pemahaman yang benar dan sempurna akan dua kalimah syahadah. Baik, akan dua kalimah syahadah, memahaman yang benar dan sempurna dua kalimah syahadah akan mengatakan seorang Muslim memiliki keimanan yang kuat, yang dengan keimanan tersebut akan menjadikan dirinya dengan untuk melaksanakan semua amal ibadah yang dibebankan kepadanya. Selama 13 tahun berdakwah di kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menfokuskan dakwahnya pada penanaman akidah dan keimanan pada diri kaum muslimin. Baik, ayat-ayat yang turun pada beliau ini berisi tanda-tanda kebesaran Allah di dalam raya. Ulasan tentang kenikmatan syurga dan berdirinya seksa neraka yang semuanya bermuara pada terbangunnya akidah dan keimanan yang kuat pada diri para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak ada perintah untuk
bernama untuk melaksanakan amal-amal ibadah di saat pertama kali Islam diajarkan. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, beribadah solat baru turun pada tahun 11 kenabian saat peristiwa Isra dan Miraj. Perintah puasa Ramadan juga baru turun pada tahun 2 Hijriah saat Nabi SAW sudah berada di kota Madinah. Baru kemudian diusul oleh turunnya perintah zakat haji dan yang lainnya. Cukuplah pengaguan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu berikut ini meyakinkan kita akan pentingnya menanamkan keimanan akan ibadah menjadi ringan. Sesungguhnya yang pertama-tama turun dari Al-Quran adalah surah Al-Mufassal yang berisi peringatan tentang syurga dan neraka. Hingga keislaman manusia itu kokoh, turunlah tentang halal dan haram. Jika yang pertama kali turun adalah ayat jangan minum khamar, pastilah mereka berkata. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, kita fokus kata-kata kebetulan. Kami tidak akan meninggalkan selamanya. Atau jika yang turun adalah jangan bersinah, pastilah mereka berkata kami tidak akan meninggalkan bersinah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik, itulah rahasianya. Rahasianya mengapa syahadah diletakkan sebagai rukun Islam yang pertama, kerana ia mendasari rukun Islam yang lainnya. Kerana jika syahadah difahami dengan benar dan sempurna, maka semua melaksanakan rukun Islam yang lainnya, iaitu solat, zakat, puasa dan haji akan terasa ringan dan tidak menjadi beban bagi dirinya. Sebaliknya, jika syahadah hanya diucapkan melalui lisannya dan tidak difahami makna dan kandungannya, maka hal itu akan berdampak pada Rabbunya iman dalam dirinya, yang akan menyebabkan melaksanakan semua amal ibadah terasa berat dan menjadi beban bagi dirinya. Minta maaf, seulang sekali lagi, beban bagi dirinya. Oleh kerana itu, penting sekali bagi kita meluangkan waktu untuk mengkaji sejarah mendalam makna yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, sehingga iman kita menjadi kuat dan ibadah yang kita tunaikan menjadi ringan dan tidak menjadi beban. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari isi kandungan syahadah ini. Baik, insyaAllah kita apa yang kita telah belajar tadi telah diambil iktibar, kita amalkan, telah disabarkan. Baik, sebentar lagi untuk memandangkan waktu solat fardu isyak daripada Sardunio Sabara Hasimuja Seria Subia Dabuldam. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.46 minit malam lagi. InsyaAllah para berlutut kepada Allah SWT, di rancangan tazkirah kedua'an live tadi, kita untuk rancangan persiaran ini kita amalkan. Bila tuan-tuan persiaran kan rancangan di sini, kita suluh kepada di sini. Marilah kita berusaha diri kita kepada Allah SWT, kita rancang kita sama-sama keturunkan yang baginda
Ini adalah untuk diisyankan berdakwah selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Pada penonton kita, ucapan sahabat penonton kita, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi dalam media sosial di Instagram, TikTok @TVMuhammadHD serta Trend @TVMuhammadHD. Anda boleh serta bersiar langsung di TV Muhammad atau bersiaran ke YouTube TV Muhammad. Kita rancangan Tazkirah Kitab Muhammad, kita sama-sama segmen kita Narajut, dan juga di Tazkirah Jumaat kita sama-sama di YouTube TV Muhammad. Kita rancangan segmen-segmen yang terbaru kita sama yang rancangkan pada video di sini. Baik, sama-sama kita keluangkan dekat platform media sosial kita, sama-sama kongsi Lady Bond juga untuk kongsikan lagi untuk manfaat dan sahabat lain juga untuk menyampai mesej dakwah kita, insyaAllah. Bagi anda pertontonan di sentiasa matulah aplikasi Ke Muhammad di Apple App Store, Google Play Store dan Wabik Akhiri. Silakan dalam mengibas QR code di sini. Mari kita diperlukan telefon pintar anda. Jika perlukan berarti TV anda. Baik, insyaAllah para penonton rahmat Allah SWT, insyaAllah mari kita minggu hadapan yang dibacakan di Jumaat di minggu hadapan. Baik, insyaAllah mari kita baca doa pada malam ini. Waqala rabbukum mudu'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhri adaina wa na'usubika min syururihim. Allahumma baddi syamlahum wa farij jam'ahum syadi kalimatahum wa zalzi alqatamahum wa zallil وسلي عليهم كبان مكلابك يا قرحة يا جبل يا متكيم يا الله. اللهم يا مزيل الكتاب يا مجري يا سبب يا عزيم الأقصى إزمهم وسنع عليهم. اللهم إذا الإسلام والمسلمين. اللهم سل إخواننا مسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم سبل إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووهل صفوفهم. اللهم عليك كفارة والمشركين. اللهم دمر يهودا وإسرائيل وشدد شمله وفرج جمعهم. اللهم صل على مجاهدين أدى أنا وحد أدين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تبارك الله ومنا وبكم منا وبكم تبارك يا كليم. InsyaAllah, terima kasih untuk para penonton kita untuk bersiaran secara langsung. Anda beri kita sama-sama untuk berilmu kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita ramai Allah SWT di segala husnnya kita minggu hadapan kepada insyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik, penonton sekian. Sebelum kita sama-sama lari Ke Muhammad di TV Muhammad TV Muhammad.com di TV Muhammad TV Muhammad.com itu dalam mengibas QR ke di sini. Bila website di video ini kita rancangannya untuk cadangan di website video TV Muhammad. Baik, insyaAllah. Sekian. Hashtag Tazkirah Jumaat, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag Solidarity Palestine. InsyaAllah. Sekian. Walillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.